Nggak ada video baru di sini. Ada yang kita bersih-bersih. Di HP mana? Di HP situ. Tadi. Apa yang terpasang di sini? Enggak, itu HP yang mana berarti? Anam Plus. Yang burik. Tes kesehatan Pilgub Jakarta. Kita ikut itu aja jalur independen. Kalau semua orang yang benci sama kita suruh toblos aja foto kita gini. Ya tas. Jadilah kita jadi gubernur Jakarta. Tes kejiwaan itu. Dharma pun pasangan terakhir jalani tes kesehatan. Ih, kemarin pasangnya katanya cuma tunggal. Gak jadi tunggal, ini jadi empat. Dharma pong rekun. Dharma pong rekun kayak Dharma. Dharma. Dari kata Dharmanya ini berarti ini Rano Karno. Kalau Pramono Anung kan dari Golkar dulunya ya. Dari Pangeran itu duluan tahun gubernur apa itu? Oh, yang Pangeran Putri dan Pangeran. Pangeran ya. Nggak tahu kan? Kau yang anggota beginian lah ikutan. Pan. Iya, gubernur itu. Keripiknya tas, di tepangan dewek. Kamu kalau begitu ya jadi. Beli dua atau apa? Enggak, ya. Bukan begitu, justru makan satu bareng-bareng lah. Beli dua ini enak aja. Ini yang main tahu. Kan putin. Emang singkong kok. Tapi pahit aku tadi sebelumnya sipinya itu. Ih, jangan tahu udah kasih itu ya, nanti dikira ngiklanin. Pahit banget ya, yang justru ngomong pahit kan. Ya kan putin. Memang pahit ya. Oh iya, makan enggak? Bukan jeruk yang pahit. Tapi aku ngomong jeruk pahit itu saya belum nyoba ini. Itu mantunya. Itu Bobi. Bobi Nasution. Mantunya Jokowi Dodo. Jokowi tanpa CKOWI. Tahu kenal enggak kamu dulu Tina Tun yang penyanyi cilik gendut? Ya. Itu dia yang anggota TV ya. Lari ke situ dia. Pilih, terpilih lah sekarang. Emang enak-enak jadi pejabat kok. Gak perlu ngoceh-ngoceh, gak perlu rame-rame sajian. Itu tua banget sih wakilnya. Calonnya. Biasanya kalau ngambil tua begini, dia itu orang kasepuan. Jadi dianggap dituakan gitu. Lawannya biasanya sesama orang-orang yang dihormati, tapi dia lebih muda gitu. Jadi ntar untuk ngambil suara pilihan tua gitu. Tua banget ya. Itu kan berarti Sumatera ya, Sumatera Utara. Dekat-dekat dengan Aceh. Berarti diusahakan calonnya tua. Karena kalau misalnya ada calon ada tiga, katanya ada tua, ada muda banget, ya pilih yang paling tua gitu. Kalau mau ketahuan mana yang bagus. Dicek kesehatannya, dia punya penyakit enggak gitu. Jangan sampai baru menjabat 1 tahun sakit jantung apa segala macam kan ngabisin dana pemerintah. Kedua tes kejiwaan. Bukannya sebelum nyalon gubernur bukan pada gembelung kan. Dan dua modal ora itu dipastikan orangnya itu tidak dalam gangguan kejiwaan. Sehat. Makanya itu ada tes kesehatan dulu di kedokteran, betul kan pemirsa? Tuh. Wah, bibir sih, Pak. Kayaknya gini, Bu. Aku orang ngerti kok tahun karo aku. Emang kayak mertuanya aku apa? Mati dah. Nah, hei, Bu. Mungkin. Tua. Tua pasti, tapi soal hidup dan matinya nggak tahu. Karena itu bukan mertua saya. Kalau mertua saya, tanya tahu. Hidup. Nggak hidup. Hidup, Pak. Mertua saya masih hidup. Apa ngomongnya dah?
gitu loh, bukan menjelek-jelekan loh. Kecuali kalau saya fitnah, bapak ganteng banget ya tuanya gitu, kayak pangeran gitu. Itu fitnah namanya, justru itu sangat keji, fitnah. Jadi keluarga yang ngomong. Nah kan tadi ngomong, Habibie masih hidup nggak? Saya jam nggak tahu, kalau mertua saya tahu, begitu. Ya keselamatan itu nggak apa-apa ya Tas. Masa saya bandingin dengan kambing atau sapi yang nggak masuk. Itu aja marah. Lintas. Gimana nih mau ke Jakarta? Apa-apa? Mau ke Jakarta kayak mau jadi TKW. Saya pengen main Jakarta, tapi pengen nyobain udang. Buka apaan? Buka paket ya, ini kiriman gue begini doang ya. Dipas kayak singgumian sih. Pak, ngomong ini apa? Pak udang lah, apa sih? Lobster. Ya, lobster. Wey. Ya, lobster. 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 Ini kenapa sih Tas? Tangannya mama ini dah. Nih, mama sama kepalanya nih. Pasal apa? Mau megang setan gitu. Kenapa sih berdua? Tas habisin dulu Tas, anin Tas. Amin. Ya minum, kamu minum untuk teh tuh. Kamu yang beli kok udah pahit begitu, aku mulutku udah pahit. Kamu yang beli harus makan dong, gak dimakan jangan kasih jajan dulu mah. Kenapa ngumpet di situ Tas? Jangan ngumpet. Habisin itu. Kitilanya. Baru dulu, baru main yang lain. Kayak ini cek dulu ya. Ada nggak sih kiriman? Saya habis jalan-jalan jadi main mutik. Tidak mau diajak ke rumah orang tua saya. Minggat kok jam 12. Minggat tuh 12 tengah malam ya. Ini harganya beli ini dapat 2. Saya wish tinggal beli lagi minyak rem. Apanya? Nanya. Kamu tuh sama orang tua tuh nggak boleh begitu Tas. Kalau mau kamu nanya, kamu nanya ya. Gak apa-apa, mau nanya apa-apa aja. Gak apa-apa, mau nanya kayak itu apa-apa aja. Kapan? Sering kok kayak apa tuh Pak? Kamu nanya, ya keluar kok. Eh, jangan nangis, cuma justru ngabisin jajan aja mau nangis. Apa? Nasi. Dia tuh mau nangis. Ayo pergi kerja. Ini jangan apa itu roti anget 2000. Awe kabur. Jangan main.
coba anteng aja, papa nggak apa-apain. Iki gimu yakin, gue setia gue. Ompong mah bentar lagi anaknya mah. Hah? Aku nutupkan kok. Ompong anaknya. Asli ompong tas kurun. Kalau mana nih depan gue. Nanti pas ketahuan gini, hi gitu kosong gede giginya. Nanti yang ini jadi gede nih yang sebelah sini sama sini. Gini gini. Nanti kayak gini sih gede. Ya. Anak presiden maju pilkada, siapa nih? Ilham maju di pilkada Jabar sebagai bakal calon wakil gubernur. Ilham maju di pilkada Jabar. Tidak tahu. Kasus saja. Sini. Apa? Ilham Habibie. Kentang yang berbu. Ilham Habibie. Hah? Ilham Habibie. Oh, Ilham Habibie. Ketua Dewan Pembina Bibi Center. Terus yang ada demo-demo gue siapa, Pak? Ya kamu tanya, lihat berita lah, dibaca aja. Papa gak ngeliatin berita demo loh. Demo itu mereka yang pengen berkuasa juga. Itu ya. Kalau saya sampai kapanpun diajak demo, ya gelem nih masa demo dengan pemerintah. Sampai kapanpun. Pembacaan nggak kelihatan, jadi terang maju. Oh, ini lawannya jadi mulia gitu, barusan yang pakai ikat. Pak Paslon akan merebut simpati warga Jabar. Kayaknya kalau saya nempak, kayaknya jadi mulia itu bisa menang. Bapak, nyoblosnya siapa? Aku nggak milih lah, Jawa Barat. Tahu. Oh. Gak kelihatan bacaannya, Tas. Lu ya baca usah dibaca, dengerin aja ya, Tas, atau dibayang-bayangkan aja. Dengerin yang kecil suaranya. Ini pelan-pelan. Lah, mama sendiri yang ketut juga. Antara kalian berdua itu. Kalau mau ngaku aja. Bener pedes banget tuh. Buntutnya papa pedes. Ini kalau kerja ini dibersihin tas nih. Daripada gak apa-apa nih dikrepetin. Kamu dulu seneng krepetin. Siapa naik kereta? Wah, gigi tuh gundul ya? Ya, ini makanya udah gede banget. Apa benar? Mungkin bininya memang gede tadi, jadi ikut bininya. Wah, bibi aja milih mending jadi karyawan swasta daripada jadi presiden. Kenapa? Ya gak pusing, yang penting terima gaji bulanan. Gak di demo, gak apa. Karyawan swasta kebina. Kan mekanik. Kalau bengkel pada karaku. Pak Bibi pada karaku tas. Cuman dia ngerjainnya itu mesin pesawat. Kalau saya mesin garmen. Disana bodohan. Dia dapat sertifikasinya gede gitu. Sertifikasinya Jerman. Kalau papa sertifikatnya 3D-in.
usia-usia segini ya baru terjun ke politik ya. Ucang Komarudin, pengamat politik. Sebenarnya jadi kepala daerah mau tinggal nerusin doang, program-programnya ya hampir semuanya ya tidak ada. Kalau soal bikin bangunan apa mau apa semua juga ada ininya, sebetulnya sudah ada skema dari beberapa tahun sebelumnya, dari pemimpin sebelumnya. Yang dari PDI-nya ini Dorman, yang di film Susana. Kamu apa di sisirin apa? Wah, nyamuk kena. Wah, kena si Dani Pin. Kan kena ini nyamuk cuma seko. Oh, sisiran tadi di belakang tas, masa bisa nggak ada tas sisiran? Sisir apa? Sisiran itu lah. Sama di kamar mandi, terus boneka itu kamu buat apa? Boneka dicuci gak dijemur? Apanya? Tahu lu main boneka banyak banget di atas. Emang siapa sih yang beliin boneka begitu? Apa sih dia? Aku yang beliin ya? Iya. Kata aku baik kali sama kamu ya? Iya. Baik banget sih mainnya. Sayang. Habis boneka dibeli doang udah, habis di rumah ditaruh. Menyesal aku beli ini. Anu mah, tas dibungkus aja, tas nanti buat ini apa namanya? Buat kado papa, anu papa kalau papa punya anu ya, punya kekasih hati ya. Gimana? Tujuh kan? Ya, nasi ngaruk belum pada papa. Ada nanti. Jajan buktikan dulu ya. Cacatan harus apa pak? Bukan soal cacatan, ini kerjaan papa kan tugasnya cari nafkah. Aduh, kalau bunyi begini nggak ada bau sama sekali. Angkat pes aja kayak mana mama ya dah langsung bule gue. Ciut gue. Nah mamanya gitu, papa jadi gitu tuh dia.
Tuh tadi lagi papa lagi ngerjain pintu. Tuh. Suara apa sih ini pintu kok sampai bunyi? Diketawanya guling-gulingnya ketawa sendiri. Gitu. Gak bisa nahan ketawa di guling-guling, ada videonya. Aduh, dan pensisan kok kak? Bukan, ini jangan dipencet, belum apa-apa. Nanti pada bengkak semua. Bengkak? Nak aja nih di sini aja bengkak, itu bengkak. Bagaimana? Kalau mau tega pantang papanya, mau digarukin, ke? Baru nih papa ini mau kerja nih. Adi. Yun, kan kok customer papa itu banyak, dari yang namanya Vera, Feni, Titi, DJ, Agnes, Monica, Desi, gimana sih? Desi customer. Udah kayak gini aja sekarang ya, udah kerjaan kamu yang tangannya kah? Ini HP saya tinggal, nanti saya papa HP apa HP satu kita. Ya, terima kasih. Kayak gitu ya. Kalau papa ini di iniin, di curu-curu gue. Nyangkul gelang, tahu siapa Pak Felicia, siapa ini? Nurani siapa Pak kayak gue, itu kan yang bertahun, kan yang kanyang. Jadi perasaan tak sih, Bi? Iya, Bi. Perasaan bagaimana? Kayak EWS apa sih? Ya, kita klik anak filmnya orang. Siap. Nanti enggak ada ngomong muga anak PWS. Mana? Eh. Enggak ngapain dia tuh. Ah. Noh, itu sama. Oh, raja. Alah, enggak ada. Enggak ada apa-apa. Pegel banget tau, nanti kalau papa gak bisa tidur. Jadi gak bisa tidur nanti kalau kau pegelan. Mesti nah sakit tau. Lut bagaimana, tanya mama no. Ya ma, papa jadi gak bisa tidur ya ma. Apalagi kalau mama ngoroknya kencang banget. Udah si menang. Mau tidur tasnya. Itu kayak papa baru kayak gini, udah baru lagi. Itu mau kayak ya kan itu sosok eski ya. Kayaknya lama aku pindah aja dah. Sama lagi kayak nyong lagi itu kayak apa kayak kamu camping nggak paling Jogja apa? Tai. Tapi di situ lah persami ceritanya. Persami ini Sabtu Minggu. Persa itu jalannya harus itu lagi. Pas nomor itu. Sudah di atas. Perjusa. Oh. Apa yang sendiri yang atas? Perjusa berarti cuma Sabtu. Iya. Orang Sabtu Minggu. Enggak mungkin harus Sabtu Minggu paling. Ya emang kamu beneran udah niat pengen ke Jakarta, berarti gak kirim duit ke Jakarta. Berarti duitnya gak buat tongkos saja ke sana ya tas. Iya. Oma hitungannya begitu. Kirim nanti ongkos ke sana. Oke ma. Gini ya. Saya ngasih ke orang tua juga sama ya dengan jumlah begitu ya. Nah kalau kamu ke orang tua ngasihnya datang langsung ya. Datang langsung. Kan kamu pakai ongkos. Ya misalnya jatahnya berapa kamu kurang buat tiket ya tas ya. Nah nenek gak jadi ke sana kalau kayak gitu. Dia tekor ya tas, kalau tiap bulan begitu ya. Nah kan kamu yang nyuruh barusan ya kan gak belum pengen kesono. Ya kamu tinggal ngomongnya, ngomong sama nyama bapak. Kamu kasih pengertian kalau saya kesini, berarti saya gak bisa pegangin duit segininya. Karena hitungannya segini buat ongkos Yaya kesini gitu ya tas. Gendos. Ya kan tas? Aduh, tas
Oh gimana ini kejar dukungan? Oh, 25% 20% drasmu. Ini aja gaji belum dilakukan pembagian dengan secara resmi. Aku tuh ngerasa ini belum gaji yang kejadiannya harus mulai menipis menipis. Kok urusannya karo mama gue pembagian ya? Soalnya diusir wingi malam minggu. Asal papa sih rumah dewek ya bu? Iya iya. Orang jam 12 malam tanpa pamit padaku ya udah berarti kan minggat. Minggat ke orang tuanya. Itu kan mega film asli harusnya jam 8. Gak ada kelihatan pak. Ini apaan? Oh itu mentar yang kau tonton Pak Dul. Wiki TV pak. Apaan? Astaga. Wong itu bentar ya, dia kartun tuh. Ya kayak kartun kabeh oh. Tayo-tayo ngono sing biasa saya film. Bioskop keluarga itu ini. Kartun ya tas. Nah, ya, situ aja ya. NTV tuh. Tas. Film. Entar pernah ketemu lagi nih benar-benar aslinya. Iya. Cuma cowok mah pas sebelah. Kiri, sebelah kanan mah. Dipintir mah begini mah kayak kunci kotak mah. Nyaman dulu ngeliatin. Pancasona. Kembali prima. Arumi bacin. Bacin. Niku sih arumi bacin. Bacin ya bacin. Arumi bacin. Menghidupi dan mulai susah senangnya bersama. Rasa syukur mendapatkan pendamping memberikan dukungan luar biasa. Menjadi ibu ya semua begitu kalau baru nikah ya, ya pas ya. Benar. Mama juga begitu dulu. Oh ini yang lebih tua misalnya. Lebih akhirnya pada turun cewek-cewek. Iya benar kayaknya. Papa orang tahan mama ngorok banget atas. Dia yang kalah orang kita misah. Ini kita tendangan atas kamu di tangan ya. Nanti kalau mama ngorok lagi tendangan itu kayak gitu ya. Soalnya yang gerokan tuh kayak dia. Malah anggap bisa. Contoh. Bisa yang kayak dia ora mandet sana iki. Iki iki misale. Oh, putih banget ini ya kulitnya tas. Emang putih. Putih tuh. Yang ngurus papa kan kirane lha. Papa kan kerja di luar banding tulang ke jemur tuh. Bubulu ya enggak kayak mama tuh. Asu tuh bubulu. Apa sih? Tuh, emang ketiru-tiru dia. Nih. Asu bubulu bener deh, Mas. Ya. Apa tuh ini Orang harus tahu apa.
Jadi aku jadi seperti kecil dulu ya. Dongannya ya menjulu. Nggak ada. Kalau dia beli mana ada buat aku. Papa keminyo kayak kia pak, jelek ya. Iya. Oh mimi malah mimi papa dulu. Ya usah lagi, bisa lagi ya, bisa cocok. Ah. Sar kain. Ora kayaknya. So beli nanti ya. Gak usah. Contoh. Itu karena lewat. Contoh bagaimana? Kamu mau apa? Punya kamu sendiri kan? Contoh misalnya ini ke. Contoh. Ini. Jadi makan ya tas. Jadi makan. Kalau mama yang suruh cari mana ada? Yong. Main kartu yuk pak. Kamu muter ke sana.